dia. Memang pergi sama dia, saya jemput dia, habis kegiatan di olahraga, terus saya ke acara bareng temannya dan pulang ke rumahnya. Lalu saya terpikir, pasti banyak orang sedang berpikir macam-macam di luar tentang saya sama Salma atau Salma bagaimana dia. Malam itu juga dadakan saya pikir udah pakai kamera seadanya, udah kita ngobrol deh, kamu masih belum ngantuk kan, udah ya. Iya, karena ayah juga pengen tahu, ayah kan belum dapat klarifikasi dari kamu yang sebenarnya. Kali ini kita cuma berdua, kamu ngomong jujur ya. Udah ya, aku ganti baju dulu ya. Cuma ayah gak marah kan? Enggak, udah kita ngomong baik-baik lah. Anak sama bapak. Apa? Ya, di YouTube channel saya kemarin ya, tadi ini ayah rekam. Ya, ini akan menjadi apa namanya, pegangan ayah juga, terus juga klarifikasi juga. Salma menyampaikan nomor satu yang saya tanya adalah pada saat di video viral itu kamu sadar nggak? Sadar ya? Kamu sadar nggak dia direkam? Sadar. Ke pertanyaan berikutnya saya tanya, karena dia sudah menjawab sadar, berarti kamu tidak dalam keadaan pengaruh minuman atau mabok? Iya. Benar nih? Iya benar ya. Oke, jadi udah saya ngobrol tentang apa sih yang terjadi, terus teman-teman kamu bagaimana, kira-kira dalam kejadian ini apa yang kamu bisa ambil hikmahnya. Dia bilang sih ya pasti ya kita nggak bisa percaya sama orang 100%. Saya berpikirnya baik sama tuh anak, tapi ternyata anak itu malah yang membuat seperti sekarang ini keadaannya.